Assalamualaikum. FAM akan meneliti laporan Komisioner dan Pengadil Perlawanan mengenai insiden ketiga aksi Kedah lawan Johor dalam saingan Liga Super di Stadium Darul Aman semalam. Aksi yang berkesudahan JDT menang 3-1 itu berlangsung agak tegang dengan beberapa insiden menyaksikan pemain kedua-dua pasukan bertelagah. Malah tindakan penyerang JDT, Batson menumbuk belakang pertahanan Kedah hingga menyebabkan dia dilayangkan kad merah turut mencuri perhatian dengan beberapa pemain Harimau Selatan menolak pengadil sebagai tanda protes. Menurut pengerusi jawatankuasa pengadil FAM, pihaknya akan meneliti laporan terlebih dahulu dan akan mengambil tindakan sekiranya perlu. Saya belum lihat lagi laporan pengadil. Bagi saya lihat dulu dan kemudian baru fikir tindakan seterusnya, katanya. Aksi kedua-dua pasukan sememangnya panas dengan Kedah berhasrat untuk mencala rekod bersih JDT yang tidak pernah tewas dalam saingan Liga Super musim ini. Selepas ini, Harimau Selatan bakal berdepan Seri Pahang di Kuantan manakala Kedah berkunjung ke Negeri Sembilan.